proses terbukanya payung-payung raksasa di pelataran Masjid Nabawi. Hari ini hari Sabtu 27 Juli 2018 pagi jam 5.30 setelah pelaksanaan sholat subuh di Masjid Nabawi. Nah, kita akan menyaksikan proses terbukanya payung-payung di Masjid Nabawi ini. Jadi ini adalah salah satu aplikasi teknologi modern yang diterapkan di Masjid Nabawi, termasuk ke dalam sistem sirkulasi udara untuk membuat jamaah tetap nyaman di suasana panas yang terik di Masjid Nabawi atau di sekitar Masjid Nabawi. Kita lihat payung-payung ini terbuka secara serentak, secara bersama-sama. Seluruh payung perlahan-lahan terbuka, dibuka secara otomatis dari jarak jauh, dan secara bersamaan semuanya perlahan-lahan terbuka. Payung-payung ini akan dibuka dari setelah subuh sampai maghrib sekitar jam 18.30. Semua payung kemudian semuanya ditutup pada jam 18.30 itu. Fungsi dari payung ini untuk melindungi jamaah dari teriknya panas matahari di sekitar Masjid Nabawi, terutama pada siang hari. Suhu di bulan Juli ini sekitar 40 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius di tengah hari sehingga menjadi sangat terik. Tetapi ketika kita berada di area Masjid Nabawi ini, di pelatarannya kita terlindung oleh payung-payung ini sehingga tidak terasa terlalu panas. Di dalam masjid menjadi lebih sejuk lagi karena ada sistem air conditioning yang sudah sangat baik. Proses terbukanya payung ini sekitar 3 menit. Kita lihat ini sudah mencapai sekitar 95% dan akan segera terbuka secara sempurna. Bisa diperhatikan payung-payung ini juga memiliki detail yang sangat menarik. Ada ornamen-ornamen, hiasan-hiasan yang sangat menarik, serasi dengan arsitektur dari bangunan masjidnya sendiri. Dipikirkan secara estetikanya. Nah, demikian proses dari terbukanya payung di Masjid Nabawi. Terima kasih.